kecil. Ini hanya gimmick, Cana. Santai, udah nih lah, Sa. Ini hanya gimmick. Ya, terserah kalian. Terserah, Mangga. Iya, Mangga. Nikmatin aja lah kalian menonton kami di sini. Izin rekod, Mangga. Sok, kan biasanya juga kalian gak pernah minta izin. Lah kan tadi kamu bilang harus izin. Oh iya, izin. Ya, karena aku mau ngomong. Oh, oke. Tapi kan kalau misalkan orang yang tahu etika, walaupun gak ngomong juga harusnya ngomong. Tapi sekarang setelah disuruh ngomong baru. Tapi gak apa-apa, harus begitu guys ya. Gak jadi masalah bagi kami. Jadi kami dari tim sensus untuk menyensus kalian yang mempunyai perilaku gak baik di sini. Kamu nggak nurut. Aku nggak tahu masak.
pun taunya Gojek. Masya Allah cantik sekali Allah. Pulen. 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 Cantik kali kan? Cantik kan? Cantik kali kan? Pulen. Kang Sule, Kang Sule sama calonnya. Amin. Kang Sule is the best. Amin. Kang Sule is the best. Cantik kali loh. Kau cantik sekali, Santika. Kang Sule, namanya WhatsAppnya Santika. Cantik kali, Masya Allah. Semoga cantik juga akhlaknya. Dengar-dengar suami ya, biar nggak diceraikan kayak aku. Aku udah gak mau, kalian mau isi koin kah, mau isi double, terserah, aku cuma mau lihat Satika. Kali ya. Ya, ya. Ya iyalah, ayam bebeknya yang gim, kita kalah. Tuh, gilung tikar, berhenti kita di sini TikTok. Neng Puleng, kau salah pilih lawan. Kenapa kau panggil dia? Ya, enggak usah. Kau undang lagi Santika. Biarkan saja, Ma. Aku melihat pemandangan romantis ini, Ma. Iya, tapi kita kalah, Mama. Salah undang kau. Sebagai RW, Koki sebagai RW, Anton suaminya Popon, Ajun. Ini perhatiannya, ya Allah. Aduh. Ceritanya Koki mendapatkan dari mana? Koki sebagai RW menelusuri dan ternyata Selendang suka Popon. Ajunnya belum buka ya? Dapat perbaik cantik, soalnya. Selendang tersebut. Kapannya? Tukang lawak ya, alhamdulillah. Itu menangkap Sule, namun Sule menolak karena dia itu hanya membeli dari bapak-bapak yang bernama Anton. Akhirnya Anton jujur kalau dia itu menjual. Kasihan kita yang jomblo ya, di rumah aja. Ma, ini apa Ma? Empat. Yang kau pulen, tutup mulut kau. Kau undang-undang dia lagi di hadapanku. Kau tahu aku mantannya. Hah? Baby, mantanku masuk, thank you. Thank you, banyak berkah ya sayang. Mantan lakiku masuk, thank you. Ini anak kita sayang, masih ada. Oh, udah Bukun dan Anton ya. Suaminya Anton karena soalnya ini kan jadi lain kali kalau kau ajak dia jangan kau undang-undang aku tidak bisa kita lawan dia. Sakit hati ku lihat kayak gitu. Kau pikir RWG ini primo. Batman, thank you Batman. Terima kasih sama yang ah udah beda langit lah aku neraka dia mah nih dia sudah cantik kali cantik kita gimana nih oh mana main pulang kalau kau ajak dia lagi kau jangan undang aku sakit hatiku itu mantanku. Pantas aja tinggalin batu nisan demi batu berlian tuh berliannya. Dia tinggalin batu nisan mau mencari batu berlian. Udah saya udah gak mau. Aku udah gak mau. Aku udah gak mau lihat dia. Aku pergi. Aku gak mau. Bye bye yo. Oke, salam kenal ya kami. Kita pamit ya. Bye Kak Sule. Bye. Elia lagi menunggu juga orang yang janjian. Elia lagi menunggu cewek ya. Mau jual selendang sutra yang terlucuk. Ya, kenal lihat di hotel. Menunggu cewek ya. Oke, Intim datang mau menyampaikan undangan kepada Ajun dan menjelaskan kalau dia juga akan datang pernah lagi prepare. Justru ini dia lagi prepare, Pak. Sama istri saya itu sekarang untuk mau nyiapin. Ya, Pak, ini karena formil. Bapak harus pakai ya. Iya, saya juga lagi persiapan. Tidak terserang lama. Oke, Intim langsung. Gak pulang panggilnya gue.
laki-laki outrim, setelah outrim Sule intrim pun ya. Aku mah nyampe undangan aja udah. Sule intrim, nah kedatangannya langsung disambut Elia dan Ajun ya. Sule langsung menjelaskan dan menunjukkan barang antik tersebut, dan memang barang tersebut dipesan oleh Elia. Elia sangat cocok dan dia langsung membayarnya 3 juta rupiah. Ajun juga pesan barang antik. Wah, kalau itu bisa juga pesan barang antik Pak. Ya, kalau ada batik bekas Bung kata aku. Sule menyambutnya, ya pokoknya banyak bisa juga barang-barang antik yang lain ya. Jadi di sini tidak harus ya, Sule langsung pamitan setelah barang-barangnya dibeli. Outrim itu berarti kan. Jadi api depan dari api di kita bisa dimati. Bisikan pagi kita. Ya masuk langsung nyanyi. Ya tadi sudah kata kita nyanyi langsung sesi 3. Ya. Namun pas akhir lah dihibur-hibur wae sahabatku musik gue beres gong panselan tetes langsung musik. Yuk kita hibur, jadi dragging deh turun deh. Bejaan, beres panselan ker katanya. Si Rudi jeng si mereka teh tuh setahun dua tahun di negeri teh. Bejaan. Tapi thank you ya kita. Ketika Anton meminta maaf tadi garisan pulang dari tidur, Anton meminta kepada Erlogi dan istrinya masing-masing karena Anton gelap dan terpaksa menjual Sereta Sutra karena butuh uang buat ditang lagi tentang itu. Popon dan Ajun Imprim, Anton lagi kesal karena Popon dan Ajun. 4.000. Popon dan Ajun. Ini loh.